Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Mumtaz Channel. Kita kuliner lagi nih, teman-teman. Nah, di sini ada lapak aneka makaroni basah dan kering. Terus ada pizza, ada segala macam nih. Coba kita tanya sama ini bapaknya nih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ini dari Mumtaz Channel, Pak. Ya. Nah, ini jualan apa aja, Pak? Kita jualan cookies, aneka cookies, ini ada yang rasa cookies, guys. Pandan, rasa ini yang rasa ini coklat chip ya? Ada coklat chip. Itu keju, ada Oreo. Ada Oreo yang mana? Oreo yang ujung. Oh, yang ujung, guys. Ya. Oh, enggak kelihatan. Ini. Yang ujung, guys, tuh. Yang ini Oreo, yang ini keju, yang ini coklat chip, pandan, ini red velvet. Boleh deh, saya pesen yang ini. Yang berapaan sih? Satunya 1.000. Yang kejunya 5, yang coklat chipnya 5, Pak. Oh, nah, kita lihat tutorialnya tuh. Oh, ini bapaknya nih. Halo, Ibu. Mudah-mudahan laris ya, Bu ya. Dilihat oleh orang banyak. Itu 5 ya, Pak? Iya, 5. Itu 5, coklat chip 5. Oh, enggak ada yang ini, Pak. Saya pengen lihat buatnya. Oh yang pengen yang panas. Iya. Oh ya, ditunggu ya kalau pengen. Supaya kita bisa lihat nih. Ya. Kita lihat, guys, cara buatnya nih. Bapaknya sama ibunya lagi nyalain. Ini udah berapa lama ya, Bu? Jualannya udah lama, udah hampir 3 tahun. Oh. Tapi nggak di sini, dulu di sana. Di mana ya? Riri. Oh. Ini ibunya lagi. Dengan ibu siapa ya? Dengan ibu Reni. Ibunya diam aja, guys, nggak mau jawab, guys. Ibu Reni. Iya. Oh, dikenalnya di sini apa ininya? Oh, dikenalnya lapaknya makaroni dan cookies. Oh. Ibu Reni, ini bapak siapa, Pak? Bapak Pandra. Ini, guys, buatnya, guys. Wah, sesakannya bagus nih, guys. Kita coba, guys. Kita coba 5 keju, 5 chip, guys. Pengen tahu deh. Nanti kita review. Ini di Bumi Oren, ini, guys. Pasar Bumi Oren. Jual sore aja, Pak. Sore aja, kalau hari biasa sore aja, kalau Sabtu Minggu pagi sore. Oh, kalau Sabtu Minggu pagi sore, guys. Kalau hari biasa Senin sampai Jumat ya. Jumat sore. Senin sampai Jumat, ini si bapaknya sore jualnya. Oh, kita lihat ke depan, guys. Iya. Ini, guys, depannya, guys. Tuh, ini deket. Dekat lapaknya ibu ini, Bu, yang jual jamur crispy yang kemarin kita vlog, guys. Ini bersebelahan, cuma ini ibunya yang jamur crispy itu enggak lagi jualan dia, guys. Oke, kita balik lagi sini. Yo, guys. Ini buatnya, guys. Enggak ditutup ya, Bu? Nah, nunggu ini dulu. Oh, gitu ya. Nunggu dia apa namanya, naik dulu dikit. Oh, iya. Sampai ada pori-porinya. Oke. Baru ditutup. Oh, gitu, kalau guys. Enggak, belum ada pori-porinya, dia enggak naik, Pak. Oh, gitu ya. Enggak ditutup, ya, guys. Tutup, ternyata, tutup, guys. Gitu. Nanti kalau udah ini, ya. Kalau udah berpori baru ditutup ya, Pak? Iya. Oh, gitu. Sebabnya kalau belum berpori-pori dia kelihatannya kayak kue balok. Bantat dalamnya. Ini teflon biasa ya, Pak? Iya. Biasa yang. Ini, guys, kalian juga bisa nih buat ya, sendiri, guys. Pakai teflon biasa yang ada cetakan. Kalau dulu kan biasa suka pakai yang itu ya, yang. Ya. Kalau yang biasanya yang konvensional ya, yang lama, yang terbuat dari tempahan baja itu juga bagus.
sekarang udah jarang kalau cari yang kayak gitu. Iya Pak. Ada sih yang seperti itu, tapi kualitasnya kurang bagus, beda iya. Dengan yang buatan lama. Iya benar. Jadi sekarus banyaknya yang pakai teflon. Oke. Okay. Oke, guys, sudah naik nih, guys. Dan dia udah tuh bagus banget. Udah ada bolong-bolong sedikit. Ini selain pukis, makaroni ya? Iya, kita punya makaroni juga. Ada makaroni basah dan makaroni kering. Terus ada pizza segala? Itu bumbunya. Oh, bumbu. Rasa gitu, pizza. Oh. Seasoningnya. Kita punya pizza, sapi panggang, balado, barbecue, jagung bakar, jagung manis. Oh, jadi basicnya makaroni, cuma rasanya ya, macam-macam? Rasanya ya. Oh, oke. Okay. Terus ada juga kita punya yang spaghetti. Saus spaghetti ini, guys. Jadi makaroni telur saus ini spaghetti. Ini daftarnya, guys. Tuh, guys. Oke. Ini hujan, guys. Ini dari kemarin ini kita hujan, jadi kita nggak bisa ngevlog banyak, guys. Ini kita bangun. Ini baru dikasih topping, guys. Oh, mantap. Tuh, ternyata kalau sudah berlubang dia kasih topping baru ditutup, guys. Oke. Kita tunggu sebentar, guys. Kita nunggu matang, guys. Itu dibalik ya nanti? Enggak. Oh, iya enggak dibalik. Iya benar. Makaroninnya deh, Pak, boleh. Mau yang mana? Yang kering aja, Pak. Yang kering. Oke, bumbu apa? Bumbu apa yang enak, Pak? Mau dicampur juga bisa. Enggak, yang rekomendasi bumbu apa yang enak, yang sering orang beli. Orang sering beli, kalau yang suka pedas, pakai balado pedas manis. Jangan, saya emang enggak bisa pedas. Oh, yang enggak bisa pedas. Paling yang keju asin sama jagung bakar. Jagung bakar boleh, Pak. Iya. Yeah. Kita lagi pesen nih makaroni. Nah, ini, guys. Ya, kita udah mateng, guys. Wah, cantik nih. Tuh. Mantap, guys. Yang berapaan, Pak? 5.000, 10.000? Ya, 5.000 aja satu, Pak. Iya. Yeah. Ini yang keju, guys. Kita beli 10 biji. Yang keju 5, yang coklat 5, guys. Itu masuk, Bu, 10? Masuk. Oh, masuk ya. 2 di samping ya, Bu? Iya. Oh, iya. Tuh. Jadi satu packing ini isinya 10, guys. Bisa masuk semua. Oke. Ini si bapaknya lagi buat makaroni ayam panggang nih. Oh, mantap. Oke, teman-teman, ini kita sudah selesai pesanan kita. Dan jangan lupa ya kepada teman-teman subscribe ke channel kita supaya channel ini berkembang dengan baik ya teman-teman ya, dan informasi ini berguna untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.